Halo guys, welcome back to my channel Karikal Gaming. Pada kali ini gue bakalan bermain game Ritual Sate Gagak gue. Jadi game ini lanjutan part yang kemarin, yang dimana kita itu tidak berhasil untuk bermain di stasiun Kalimedi No Way Home. Jadi ada satu subscriber gue yang request game ini ya guys ya, cuman gue lupa namanya. Bentar ya guys ya, ntar di akhir video gue bakalan jelasin siapa namanya. Guys, agak basa-basi, kita akan meneruskan gameplaynya. Memulai gameplaynya. Pak, saya harus bayar berapa kalau angkot ini saya sewa? Oh, ini lanjutan perjalanan si Ari. Oh iya, lanjutan perjalanan si Ari. Pas di park buaya putih ya sih. Ya, masih ingat gua. Di apa namanya tuh? Ini salah satu dari mereka yang pulang. Kata orang-orang di sini, biarilah. Mereka dikurung sama setan. Terus? Iya. Yang satu lagi, Pak? Satu lagi, lupa di dekat sini. Kalau mau bisa menemukan mereka, iya. Angkutnya gratis deh. Oh, gitu toh. Oke, itu. Ayo ikut saya. Saya tunjukin kamar kosan sama satu orang hilang ini. Oke, siap. Kita bakal ngikutin dia, guys. Oh, ini sensitivity-nya nggak enak banget ya. Nggak enak loh, bener loh. Tuh. Nggak enak loh sensitivity-nya loh. Berarti kita harus mengikuti si bapak ini, guys. Rekaman baru 2 menit, gua. Ini kemana nih, Pak? Mau kemana nih? Tujuan kita mau kemana nih, Pak? Mana ke depan sono? Bentar. Mana? Oh, ke sini toh. Oke, Pak, kita ke sini. Oh, kita bisa lari. Oh iya. Kita bisa bisa loncat, guys. Mana? Oh, ke sini. Sebelumnya terima kasih ya, Pak, karena Bapak sudah menolong saya ya. Sudah mengasih unjuk jalan. Thank you. Dia mau ke sini. Salah masuk koran tuh beritanya. Saya nempel di sini. Terus kita ngambil ke sini. Oh, oke, kita dapat center, guys. Di mana center ini? Mukanya, cok. Mukanya, astagfirullah. Jangan mengejek ya. Kamu nggak boleh ngejek. Oke. Oh, itu jalan Sate Gagak nggak sih? Menuju Sate Gagak mungkin jalan itu. Di mana ini? Itu ada. Orang nggak pakai baju atau apa itu ya? Itu Kang Sate kayaknya ya. Nggak tahu juga sih gua. Nggak tahu. Kita harus ke mana lagi nih? Keluar. Keluar kah? Keluar ya. Oke, kita harus keluar terlebih dahulu. Kita bakalan mencoba, guys. Mana lagi nih, Pak? Permisi. Ini aku harus kemana nih? Bapak tahu nggak jalan ini, Pak? Gue harus kemana sih? Gue jadi pakai main dua jari gini, guys, jadinya kayak main pro player FF zaman dulu deh, guys. Jadi berasa tahun 2019 yang lalu. Gue pernah main FF dulu, tapi sekarang udah nggak sejago dulu sih. Kalau tag gue, kalau gue bagus untuk player FF, weh, bakalan gue download game FF, guys. Nggak tahu juga sih gue. Masih noob, udah noob aja kali ya. Terus kemana? Oh, kesini. Oke, kita pakai aja angkotnya, Mas Ari. Barangkali butuh mau kemana kek. Oke, gue dapet yang namanya angkot. Pakai aja angkotnya Mas Ari. Barangkali butuh mau kemana. Gue bisa masuk. Gue bisa masuk ya, guys ya. Coba, situ ada rumah, guys. Coba deh kita ke sono deh ya kan. Ya kali itu kan. Oke. Mana nih? Bentar. Itu ada rumah lagi tuh di atas. Kelihatannya bagus tuh. Aduh, nggak bisa masuk situ lagi. Ntar dulu, guys. Gue harus cari jalan terlebih dahulu deh. Oke. Gak ada siapa-siapa sih di sini. Gak ada sih. Jadi gue harus balik. Mana gue nih? Mana dulu nih?
kita keliling-keliling terlebih dahulu nggak sih guys? Oke, angkot ini guys ngabis-ngabisin bensin orang ya kan. kita kesini terlebih dahulu deh, coba sini ada itu nggak? Oh nggak ada guys. Terus kemana nih? Ini ada kuburan. Terus kemana sih? Angkotnya. Buset, angkotnya cok. Terus kemana sih ya, bawa angkot itu ya? Tapi bentar, kita tadi melihat satu jalan nih guys. Kita tadi melihat satu jalan. Ini susah banget cok, sumpah. Ini dia jalan ini guys. Dari mana ini jalan menuju kemana nih? Sate Gagak, sate enak atau sate gagak gitu guys? Bentar, sate enak ya, sate enak, sate emak atau enak, sate enak. Di mana itu cok? Sate enak. Enggak. Ih, dia ada kuyang. Ada kuyang enggak tuh? Aduh. Sumpah deh kakek gua cok, sumpah. Anjir lah. Setan. Yah, angkotnya mana? Gimana ceritanya tuh? Enggak, gua ngerespon di sini lagi dah. Aku harus masuk sini lagi. Oh my god. Kok gua dapat cutscene yang kayak gitu sih, guys? Coba kita masuk. Oh, enggak ada. Wih. Gua harus melihat ini lagi deh. Coba deh. Sate Gagak. Sumpah. Itu kan yang tadi tuh ya. Bentar deh guys. Harus keluar terlebih dahulu. Cepat. Kemana dulu nih? Tuh, gua harus kemana nih? Oke, itu ada ping-ping di situ guys. Ada ping-ping di situ. Gua harus sini kali ya. Tapi lah, mana room ininya guys? Angkot gua tadi kemana sama orang-orangnya? Waduh, apa ninggalin gua ya? Pak, apa bapak pernah dengar yang namanya Sate Gagak? Kalau sate sih di sebelah kosan ada yang jual. Tapi kalau Sate Gagak, saya nggak tahu. Iya, nggak tahu ya. Nggak mungkin juga ada Sate Gagak kan? Tapi ini, oh iya, biasanya kalau nggak salah, ya gua asal nebak aja ya, jangan berpikir gue yang aneh-aneh ya. Kalau Sate Gagak itu biasanya untuk pesugihan guys, biasanya ya, gue nggak tahu juga. Jelas Sate Gagak itu biasanya untuk pesugihan. Harus kemana sih guys? Kesini lagi gitu. Terus sama aja kok. Tuh. Apa gua harus ngejalanin misi-misi dan misi kali ya? Harus kesekian kemari gitu ya. Enggak tahu juga sih ini kalau sekalinya keluar atau apa gitu, bisa di save enggak ya? Seharusnya sih bisa di save sih ini. Tapi gua harus kemana terlebih dahulu ini? Gua sumpah. Harus mana ya? Aduh. Adanya ping itu doang tuh. Atau gue harus ke atas sono terlebih dahulu ya? Maybe yes, maybe no sih. Tapi alangkah bagusnya kita mencoba dulu. Kita mencoba terlebih dahulu ya kan? Oke, tidak ada apa-apa di situ. Coba deh kita ke atas ini terlebih dahulu deh. Moga-moga aja ada. Tapi kita nggak pakai angkot nih, lama banget loh jalannya. Semoga aja ada pertolongan guys. Nanti di akhir video gua bakalan ngeliatin kalian, untuk kalian semua, siapa nama orang yang telah merequest game ini ke gua gitu kan. Kalau menurut gua nih masih biasa aja game ini sih ya.
Masih biasa aja. Masih biasa, tapi ini ada pink-pink nih kan. Ada warna gitu tuh, ada checkpoint. Ya, ada checkpoint. Oke, ada orang di sini. Pak, satenya, Pak. Ada enggak sate gagaknya, Pak? Bapak tahu di sekitar sini yang jual sate gagak? Ada. Ya, ada sate gagak. Sate ayam ini adanya. Sate ayam yang enak. Kok sate gagak? Ya udah Pak, makasih ya Pak, udah kasih tahu. Mana ada saya jual sate gagak gitu kan? Beli sate gagak kamu tuh. Ini Pak, permisi Pak, yang jual sate gagak di mana ya Pak ya? Oke, itu sate gagak, mana saya tahu gitu kan? Oke Pak, makasih Pak, nggak tahu juga ya. Ya udah Pak, makasih Pak. Aduh si bapaknya nggak tahu bro. Ini gua harus cari kemana ya? Apa gua harus turun lagi? Mana ya? Tapi di depan sono ada, oh ada orang guys, ada orang guys. Oke ada orang di situ. Kita lihat dulu, kita mau bertanya sama dia. Pak, permisi ya Pak, saya mau tanya sesuatu nih Pak. Kalau nyari sate gagak, ya harus malu. Mana ada siang-siang gini orang nyari sate gagak. Emangnya sate gagak itu buat apa sih, Pak? Ya kok malah nanya. Kalau kamu pengen cepet kaya, datang saja lagi nanti malam, nak. Oh, kita harus cari sate gagak itu pada malam hari, bukan di siang hari. Kalau siang hari ini mana ada orang jual sate gagak, kan? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nuhun, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, ya. Saya akan berterima kasih pada... Kok nggak ada dia, guys? Wah, jangan-jangan itu setan itu, guys. Karena kalau gue udah main game ini guys, kenyang terus diteror gue guys. Gak ada ceritanya, gak diteror gue. Diteror aja gue kerjaan gue tuh. Tapi itu ada itu ya, gue harus kemana lagi nih? Itu kayak biasanya loh, tapi kata si bapak kan nunggu malam hari ya. Nunggu malam hari berarti kalau kita tunggu terus ini gamenya kan nggak pernah malam nih. Berarti kita harus yang namanya tidur atau sleeping, ya kan? Oke kan bener? Ya udahlah, tidur aja kali ya. Kasur nganggur. Iya daripada nganggur ya kan? Mending kita. Tapi kalau tidur malam guys, oh my god, gua harus pasang senter nih guys. Astagfirullahaladzim. Itu udah, aduh, jangan, gue pengen berak. Gue pengen berak di mana ya? Aduh, gue harus kemana ya? Aduh, pada ini lagi, pada tutup lagi warung gue. Help me please. I can't help you man. Oh my god. Gue harus kemana nih? Harus kemana nih? Oh, ada di sini. Oke, okay. Berarti gua harus ke situ lagi guys. Ke tempat. Oh, this is harus ke situ lagi guys. Gua harus ke si bapak ini terlebih dahulu Pak. Pak, ada nggak sate gagaknya Pak? Sudah bawa kembang kuburan apa belum? Lah, kembang kuburan buat apa lagi tuh, Pak? Ya, gimana sih? Pengen kaya tapi nggak tahu ritualnya gimana. Waduh, Pak. Saya ini bukan pengen kaya. Tapi ini... Tentang apa? Mau apa lu? Jangan ngagetin. Oke. Kita masih aman. Tuh, gua harus kemana nih? Oke, kita harus ke kuburan. Berarti kita harus ke kuburan terlebih dahulu. Tuh ngapain nih? Ini ngapain ini? Ada dua tuh. Semoga aja nggak ada setannya nih yang ngejar gua nih. Ada nggak nih? Apa mungkin ini ya kembangnya? Oh, bisa jadi? Mungkin itu kali ya. Anjir, bunyi apa itu? Anjir, bunyi apa itu? Bunyi apa itu? Gak bahaya. Wih, ada Hellcat anjir. Hellcat Mobile Legend di sini. Astaga.
ML kok bisa ada helper di situ, guys? Gua sumpah kencang nih, kencang nih. Gua harus yang namanya step by step. My god. Ayo. Ayo. Ayo lari. Ada helper. Oh my god, helper pasang ulti itu paling ngeri. Ini ceritanya kita lagi di dimensi helper, guys. Dimensi ulti dia, guys. Yang dimana ultinya kan bisa yang namanya gelap gitu, guys. Gelap gulita. Enggak ada dia loh. Malah kayang dia loh. Aduh bisa dong. Ah. Aduh, ini bisa enggak nih? Aduh enggak bisa lagi. Masih ngejar loh dia. Jadi beneran ada ya sate gagak ini? Kalau sudah dihabiskan satenya, temui nyai ular di alas keramat. Wih. Siapa juga yang mau makan bangkai gagak gini, Pak? Iya. Jangan-jangan dua orang hilang itu ada di alas keramat. Ah, bisa jadi. Tapi alas keramatnya di mana ya? Kita main tesen aja deh. Kita main tesen. Oke, berat. Oke. Bentar-bentar. Oh, udah ada lampunya. Kita harus ke alas keramat. Perjalanan menuju. Bunyi apa itu? Oh my god. Enggak. Aduh, mati dah gue, cok. Permisi mbak, ini mobil saya bisa terjun gini ya mbak ya? Ya ampun, gua harus mulai ulang lagi deh guys. Oke, syukur aja bisa checkpoint. Berarti kita nggak boleh ke jurang itu jauh banget guys. Tapi kita harus kemana? Buset, itu angkotnya loh. Permisi mbak, saya. Oh my god. Masih kena lo ya? Kok masih kena sih? Ya elah, kok buan banget ya ini ya, mati dah. Baru sekali sih matinya sih. Coba kita lewat sini deh. Bentar deh guys. Oh bisa. Bisa kata siapa? Bisa kata siapa? Kalau bisa nggak mungkin bisa nge-stuck tuh mobil. Terus gua harus lewat mana? Oke, freestyle. Yang penting freestyle dulu bos. Penting apa? Freestyle dulu bos. Wih, ini ngapain ini? Pokoknya kalau udah malam ini jangan. Nggak ya mbak? Saya cuma numpang lewat. Ada mbak situ ya mbak. Ngapain mbak? Aku numpang lewat dulu ya mbak. Maaf nih yang punya angkot, mobilnya baret-baret. Sorry ya. Terus kemana? Ada tambal ban. Gak mungkin lah, gak usah lah. Ngapain tambal ban? Waduh, ban pecah gini. Ya elah. Parah ini sobeknya. Ini suara gue kedengeran gak guys? Sorry ya kalau suara gue gak kedengeran banget. Gak jelas banget. Sorry, aduh. Mana ya? Aduh, gua harus kemana nih guys? Ah, ada clue. Kita ke situ terlebih dahulu deh. Semoga aja nggak ada si Hellcart lagi guys. Kalau ada si Hellcart sih, Pak, ini nggak. Permisi. Seru banget ini. Permisi Pak. Tolong Pak, mau nambil ban Pak. Pak, bukanya Pak. Pak. Ban saya pecah. Aduh, mana orangnya nih ya? Orang itu pulang, tapi ini rumahnya loh. Apa mungkin dalam ketiduran? Gak bingung. Aduh, suara apa lagi tuh? Aduh, please lah, itu apa lagi tuh? Astagfirullahaladzim, kok bisa gitu sih guys? Wah, sumpah. Enggak. Aku cuma mau tambal ban kok. Jangan ya, jangan nangun-nangkutin aku. Terus ini cuma mau tambal ban kok, ya. Jangan. Oh my god. Bisa mati deh, gue cok. Tuh nih. Oh ini nih yang bikin ban angkot pecah. Parah.
Siapa ini buang linggis sembarangan? Yang buang linggis itu kurang ajar itu, sumpah. Ada gua bantai lo orang lo ya. Gua harus kemana nih? Gua kemana bukan? Ya mampus dah gua, cok. Anjir. Anjir. Suara Hellcar. Anjir, suara Hellcar. Bisa mati deh, weh. Asu mati deh, bocok. Terus kemana sih, umpah? Terus kemana? Udah gue. Dan tidak bocok. Aduh. Anjir, itu Hellcarnya, cok. Itu Hellcarnya, cok. Ini gak bisa diinteraksi. Aduh, gak bisa interaksi lagi. Aduh, terus kemana dah? Anjir, kecep-kecep lu nih. Terus kemana dah ya? Jangan. Apa? Pak, aduh, gua minta tolong deh. Sumpah, gua mau kemana nih? Gua harus kemana? Sumpah, pak, jangan, mana nih bapak, guys? Oh my god, itu dia, tapi ada pintu belakang, ada pintu belakang. Ada, bisa guys. Kita di mana nih? Kita ada di bubuk. Ini bisa interaksi sih. Ya udah, tidur di sini aja malam ini. Oke. Okay. Oh. Kamu siapa? Pak, jangan pak. Enggak. Enggak kok pak, enggak pak, aku enggak ngapa-ngapain pak. Pak, ampun pak, saya bukan pencuri pak. Ya, pak, semalam saya dikejar-kejar hantu, ban angkot saya kempes, saya terpaksa nginep di sini. Percaya pak, percaya dong pak. Saya sudah lihat tadi ada angkot ban kempes, tapi enggak ada orangnya. Saya tidak curiga, jangan-jangan ada yang bobol bengkel saya. Ternyata beneran. Itu pak, angkot saya di situ pak. Sebelumnya, maaf ya pak. Kok jalan bapak lama banget ya pak? Gak kayak jalan saya pak, lama banget apa ya? Bawa-bawa begituan buat apa pak? Maksudnya apa lu pak? Mau ribut sama gue lu pak? Jangan lah, udah ditolongin kasih hati minta jantung lu parah banget kan gitu. Boleh lah gitu kan. Tuh okay. Pak, bannya sobek kena linggis. Emang mas saya ini mau kemana? Ke Alas Keramat pak. Oh udah dekat di sini kok, jalan kaki aja. Nanti saya pinjamin mobil pickup, ada di dekat patung situ. Baik banget loh si bapak ya. Apa dia gak takut gua ambil ya mobilnya? Mbak, segitunya percaya kah sama orang random gitu guys. Oh itu dia pick up-nya guys. Jalur Alas Keramat, oke. Okay. Ini dia mobil pick up-nya, mobil apa nih namanya? Cihuy kan. Mobil Cihuy. Ini apa nih? Patung menari ya. Cihuy. So, ayo kita kemana nih? Gameplay gue udah 20 menit lebih. Wih, hilang kendali gue cok, sumpah. Aduh, sumpah. Otak panting yang kemari guys. Aduh, masuk jurang. Sumpah dah ya, mati gue cok. Ya, gue nyetir kayak, kalian tahu gak? GTA 5, GTA PlayStation 2. Nah, kalau udah nabrak yang kemari, itu ngeri itu guys. Yang jelas ini kontrolernya susah loh guys, bener. Gue gak bohong loh guys, ini lumayan susah loh kontrol mobil ini guys. Bukan kontrol mobilnya, tapi tombol-tombolnya ini sangat kecil guys. Kecil banget tombolnya loh.
seperti gua kurang bisa mendalami di mobil. Nah, tadi kita kan masuk ke jurang. Wih, wih, cihuy, cihuy, mati lagi gua coy, mati lagi gua coy, sumpah. Susah guys, gua gak biasa nyetir loh. Oke guys, gua gak perlu banyak ngomong deh. Mati, dua kali gua mati. Pada part kali ini gua berhasil mati 3 kali sih. Udah 3 kali aja udah. Jangan lebih. Enggak boleh lebih ya. Enggak boleh kamu lebih ya. Berlebih itu sangat tidak baik. Okay. Gua enggak pakai banyak ngomong deh, guys. Soalnya ini lumayan susah. Sabar, enggak ada rem tangannya nih mobil, guys. Rem tangannya enggak ada. Nanti, guys. Aduh si Chico ini. Aduh sumpah deh ya. Ayo dong, bisa dong. Akhirnya bisa guys, tapi gua harus hati-hati. Ini kelihatan banget kayak orang baru pertama kali belajar mobil dah ya. Udah bener lah. Ini jurang loh sumpah. Gua bener loh, ini jurang loh. Tadi itu jurang. Itu dia kali ya. Maafkan aku Bapak. Mobilmu masuk ke situ. Maafkan aku Bapak, telah memasukkan mobilmu ke dalam sungai. Ke sini deh. Apa nih? Ini kan? Nah, ini dia kuncinya. Oke, kita dapat poin 1500 poin. Aduh Pak, maaf banget nih Pak, mobil Bapak saya masukin ke dalam kolam Pak. Gimana ceritanya nih Pak? Maaf banget lo ya Pak, maaf banget lo. Gue nggak ada maksudnya lo Pak. Ini kayak di candi gitu guys. Ini yang ngapain ini gue nih? Sesajen ya. Ini gue ngapain lagi nih? Kan udah gue udah berhasil masuk ke dalam situ. Tapi gue nggak tahu keluarnya di mana lagi nih. Tapi aduh, gue merasa bersalah banget lo sumpah sama siapa? Sama si bapaknya. Karena gue gak tahu diri banget ya, udah dipinjam mobilnya malah gue masukin ke dalam kolam ini guys, ke dalam kali beginian ini, danau aja lah kita sebut. Wow, ending, mungkinkah ini endingnya? Ayo, kita akhirnya berhasil untuk menamatkan game ini guys. Mantap. Tapi di situ ada apa itu? Ada kuyang, oh my god, kuyang. Nah, coba kita deketin. Tapi dia emang arah ke gue ya. Buset, itu kencang gak larinya tuh. Oh shit man. Enggak kan? Enggak ngarah ke gue kan? Ngarah ke gue aja. Iya kan? Ini dia adalah pose seseorang yang bernama siapa yang namanya ya? Panggil gue Bojo. Jo, sini Jo. Ojo dume. Merene. Ojo ningkana bae. Kita harus merana soalnya. Merene sih rek goblok. Jancok wae sampean iki. Merene sih rek yang goblok. Iki ususe sih rek iki anu ene iki. Anu ene. Pinjar kayak remen gitu. Renek iki sing loncat-loncat bae iki kita nih. Renek sira kuyang meresahkan. Agak ngelek ya. Renek sira kuyangnya iki meresahkan pinjar kayak otak ya. Dasmu. Sini kuyang teh meresahkan bae sira iki.
Wih, gue dikejar-kejar kuyang guys ya. Ya guys ya, gue dikejar kuyang ya guys ya. Oh my godness. Kesini kah? Wih, bener, gue merinding loh, bener guys. Bener, gue merinding banget lah. Gameplay kali ini gak terlalu susah guys. Tapi ini lumayan panjang guys, sampai 30 menitan lebih. Belum 30 menit lebih sih, baru 30 menit pas. Tapi ini kelihatannya masih panjang loh. Waduh, yang request game ini nih, waduh, parah banget kamu bang. Sumpah, pokoknya bang, pokoknya ditonton sampai akhir deh bang. Jangan ditonton sepotong-potong. Masalahnya gua pegel buat gameplay kayak gini bang, ya kan? Bukan pegel sih, nyari-nyari jam yang pas itu susah. Ini kemarin tuh waktu gua yang padat gitu bang. Sesaji ini buat apa ya? Ini kayaknya tempat orang bertapa deh. Iya, bisa jadi. Aduh malam guys. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue ketemu puyang lagi guys. Mana ini? Lalalalala. Gak bahaya ta. Gak bahaya ta. Gak bahaya ta. Mana nih? Sumpah dah ya. Terus mana nih? Ini kalau sesat sih nggak lucu nih guys. Kalau gua tersesat sih nggak lucu. Dua kuyang, dua kuyang, aduh, ngerti guys. Bentar deh. Rekaman masih rekam kan? Oke, seharusnya masih rekam sih guys. Seharusnya masih merekam. Bentar deh guys, gua ngecek dulu. Oke, masih ngerekam. Gua harus kemana? Oh ya, gua masih ingat, gua harus kesini. Cihuy! Mana nih? Gak berani. Woi, ngapain kamu di situ, Bu? Bu, aduh, jangan ngeliatin gua dong. Itu dia guys. Oh my god. Itu kah siluman ularnya guys ya? Itu kah silumannya? Kata dia, Orewa. Saya mencari ular. Beberapa orang yang hilang. Ular ibunya sleep lah. Kenapa kamu di sini? Katanya mereka datang ke sini. Ya. Apa sih imagination, imajinasi? Gua tahu ini tuh bang, translate bahasa Inggris. Ratu ular. Waduh. Lalu bagaimana saya bisa menemukan mereka? Gak ngerti, gua lupa. Suaranya aja. Iya nyai. Kalau gue mah, cihuy. Kan gitu gue gak bisa. Cihuy. Gila. Oh, sumpah, gue harus ke situ. Tapi ini banyak lava. Gue harus kesini kali ya. Cihuy. Oh my god. Gua harus kemana, lupa. itu gampang loh, seharusnya lo. Gua harus kemana nyebrangnya, cok. Gua harus kemana, ini lebar banget lagi mapnya guys. Oh my god.
harus kemana lagi nih guys? Aduh, jangan sampai gua terpeleset ke situ deh. Gua harus cepet kali ya. Semoga saja bisa. Wih, bisa. Wih, aduh, gua di mana ini? Aduh, gua di mana ini? Wuih, gue di mana ini? Oh my god. Itu dia siluman ular ya. Oh my god, itu dia siluman ular. Wuih. Ada guys. Ini ada ngapain ya? Apa gue harus ngapain? Oke, gue dapet golden coin. Permisi ya siluman ibu, siluman ular, aku mau pergi terlebih dahulu. Oke, kita bisa lewat sini. Akhirnya. Ayo, yuk, kumaha barudak. Jadi begitu, Pak. Oh my god. Mereka dikelilingi ular. Kayaknya di alam setan. Saya nggak bisa nolongin. Iya. Berhenti, betul kata orang-orang. Yaudah, Pak, saya pamit ya. Oh ya, saya mau ke tukang servis HP dulu. Barangkali HP saya sudah dibetulin. Oke. See you, Pak. Terus kemana? Bentar deh, guys. Ada dua clue. Ada dua clue di situ, guys. Tapi kalian bisa dengar gak? Suara kutilanak, anjir. HP saya sudah jadi ya, Mas? Sudah. Tanya udah pernah masuk tuh. Pak, ada nggak aksesoris HP? Rip, lu di mana, Rip? Rip, maafin gue ya, Rip. Maaf ya. Rip, tolongin gue, Rip. Gue habis ini, Rip, kecelakaan kereta, Rip. Tolongin ya. Kecelakaan kereta? Oh iya. Inikah si Agung, stasiun Kalimedi? No, I hope. Oh iya, gue masih ingat. Dia waktu itu terakhir dia ada di stasiun Kalimedi, guys. Tempat gue gak bisa namatin itu game. Aduh, bingung banget gue, sumpah. Mapnya terlalu besar dan gue gak bisa. Sumpah, gue benar-benar gak bisa gitu, guys. Ending yang sangat real. Bukan real lagi sih. Mantap sekali, guys, dari game. Cihuy, kan? Jadi... oh ya, untuk sesuai yang gua bilangin tadi, oh iya, gua dapat requestan dari si ini guys, siapa sih namanya ya? Ini dia. Ritual sate gagak, main kan berani enggak? Wah, kata dia. Nih, namanya Aryo Aldo 8050. Oh ya, untuk Bang Aryo Aldo, nih gua udah berhasil untuk menamatkan gamenya. Apalagi nih bagusnya yang perlu gua tamati. Kalau lu request gua lagi, gua bakalan request game-nya lagi, guys. Wah. Jadi jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel gua. Jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian jika ya kalian mau gitu aja. Tapi gua perlunya kalian harus mau. Wah. Karena untuk perkembangan channel gua, guys. Oke guys, mungkin gameplay gue kali ini sampai sini terlebih dahulu. Dan kalian jangan lupa untuk syarat-syarat yang tadi gue sebutin. Like, comment, and subscribe channel gue supaya cepat berkembang. Dan gue cepat dimonetisasi. Gue bakalan, gue pengen rencana mau beli PC guys. Dadah, bye-bye.